Halo semuanya, balik lagi bersama gue di sini ya. Tapi sebelum itu, tolong tekan tombol subscribe atau berlangganan karena gratis. Pada video kali ini, gue akan bagikan cara membuat teks, memo, catatan di HP Android. Terkadang HP Android kalian kan tidak ada untuk membuat teks memo HP catatan seperti itu ya. Kalian sebenarnya bisa download di Play Store aplikasinya. Langsung aja kita download di Play Store aplikasinya. Kalian cari Color Note. Ini ada banyak sekali ya. Kalian pilih salah satu favorit kalian yang kalian suka. Seperti apa? Seperti ini. Kalau gue pakainya yang ini ya, Color Note ini ya. Nah ini, Color Note catatan notepad note. Gue pakainya yang ini ya. Nah, langsung aja gue ke aplikasinya. Gue udah download soalnya barusan. Buka. Nah ini, ini contoh aplikasinya. Kalau yang untuk aplikasi ini kalian bisa ubah warnanya ya. Nah ini bisa dirubah warnanya. Mau hitam. Cara bikin catatannya tinggal ini, tambah ini ya. Terus teks. Nah, seperti ini. Terus kalian balik lagi. Itu udah otomatis menyimpan. Nah, itu simpan. Kalau mau ganti warna tinggal ini tanpa nama ini. Kalau bikin lagi tinggal tambah ini ya, plus ini. Terus klik teks. Nah, seperti ini. Terus kembali. Udah nyimpan otomatis itu. Ini barusan. Ini bisa diedit lagi juga. Seperti itu cara membuat catatan di HP Android. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.